Denise Cariesta tutup donasi lahiran, buka donasi untuk beli mobil 2 miliar. Biaya lahiran dirasa sudah cukup, selebgram Denise Cariesta akhirnya menutup donasi yang sempat dibukanya beberapa waktu lalu. Diketahui, Denise menargetkan donasi sebesar 100 juta rupiah untuk biaya lahirannya. Dan target tersebut kini telah tercapai. Dilansir dari kanal YouTube pribadinya Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023. Denise bersama timnya mengunjungi pameran mobil di sebuah pusat perbelanjaan. Rupanya yang menjadi incaran Denise Cariesta adalah BMW X5 yang memiliki harga nyaris 2 miliar rupiah. "Keren Frida," kata Denise kepada salah satu anggota timnya. "Ingin aji mumpung," Denise lantas berait untuk kembali membuka sumbangan membeli mobil baru. "Kita buka donasi lagi aja Gus, buat Bumil beli mobil baru." "Bumil uang susu udah cukup kayaknya, butuhnya sekarang buat beli mobil baru," celetuk Denise Cariesta.